Iis Dahlia histeris lihat suami dijatuhi hukuman mati, benarkah? Beredar video bernarasi Iis Dahlia histeris saat melihat suaminya Satrio Dewandono dijatuhi hukuman mati. Hal ini buntut adanya laporan Salsa Dila Juwita ke pihak berwajib. Klaim disebarkan melalui video yang diunggah oleh kanal YouTube Surya Informasi. Dalam unggahnya, kanal YouTube yang telah memiliki lebih dari 103.000 subscriber menuliskan judul sebagai berikut. Tegang, histeris Iis Dahlia melihat suaminya dijatuhi hukuman mati usai dilaporkan Salsa hari ini. Sementara itu dalam thumbnail video yang dibagikan juga tertulis keterangan senada dengan yang ada di judul video. Menegangkan banjir air mata Iis Dahlia akibat ulahnya, akhirnya suami Iis Dahlia dijatuhi hukuman mati usai Salsa laporkan hal ini kepada pihak berwajib. Berdasarkan penelusuran metro.suara.com, klaim Iis Dahlia histeris melihat suaminya dijatuhi hukuman mati setelah dilaporkan Salsa Dila Juwita adalah tidak benar. Dalam unggahan berdurasi 4 menit 19 detik tersebut sama sekali tidak menguraikan dan memberikan bukti valid terkait klaim yang telah ditulis di bagian judul video. Sebagian besar tayangan justru berisi foto-foto Iis Dahlia dan Satrio Dewandono. Selain itu, narator dalam video pun awalnya hanya mengulas momen ketika Salsa Dila Juwita sungkem kepada ayah sambung. Hal itu begitu disorot karena Satrio Dewandono terciduk mencium bibir putri sambungnya. Selanjutnya, narator dalam video lantas membacakan kabar hoax soal Satrio Dewandono yang diringkus pihak berwajib. Terlepas dari isi video tersebut, hingga sekarang juga tidak ada informasi valid atau kredibel mengenai kabar Iis Dahlia histeris melihat Satrio Dewandono dijatuhi hukuman mati. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa narasi Iis Dahlia histeris melihat Satrio Dewandono dijatuhi hukuman mati adalah tidak benar. Unggahan kanal YouTube Surya Informasi tersebut masuk dalam hoax kategori konten menyesatkan.